pagi-pagi sekali, tampak sekelompok kakek dan nenek mengenakan pakaian renang serta masker bersiap-siap untuk berenang pagi di Si Zuan Kaohsiung. Menanggapi pengumuman peraturan pelonggaran pemakaian masker dari CCC yang mengatakan mulai 5 Oktober besok, bagi siapa yang berada di hutan atau gunung, pantai dan ruang terbuka lainnya, asalkan dapat menjaga jarak sosial yang aman, diperkenankan untuk tidak memakai masker. Namun, ada beberapa warga yang memiliki pandangan yang Kita beralih ke Gunung Caishan Kaohsiung. Ada juga beberapa warga yang merasa jika mendaki gunung dengan menggunakan masker terasa sangat sesak sekali. Meskipun telah dilonggarkan, ada sebagian warga yang merasa jika kita harus tetap menggunakan masker. Tetapi ada sebagian warga juga yang kebingungan akan definisi ruang terbuka yang diumumkan oleh pihak CCC. Sebelum wabah dipastikan telah menghilang, para warga diimbau untuk tidak bertindak gegabah. Karena sangatlah tidak mudah untuk kita dapat kembali ke tahap seperti ini.